datang di Kabupaten Maros, Buta, Salewangang. Kali ini, saya bakal ngajak kalian semua untuk menjelajahi salah satu destinasi wisata dengan harga terjangkau di Kabupaten Maros, Kampung Kars Rama-Rama. Penasaran dengan keindahannya? Yuk, ikutin saya! Oke guys, jadi di sini juga ada tempat penyewaan topi buat kalian yang bakal berkunjung ke Rama-Rama biar kalian gak kepanasan. Saat ini saya berada di Dermaga 1, di mana dermaga ini menjadi pusat berlabuhnya para perahu dan menjadi titik awal bagi wisatawan yang ingin mengelilingi wisata Rama-Rama ini. Dan dengan harga mulai dari Rp200.000, kalian sudah bisa mengelilingi Sungai Putih ini menggunakan perahu. Yuk, Pak. Feel like you can't breathe. Does the water feel too deep? Lie awake 'cause you can't sleep without it. Ever feel like you're alone when you're lost but you're already home? Lie awake 'cause you can't dream without it. It's gonna be alright. I'm never gonna leave your side. Nah, saat ini saya sudah sampai di Kampung Berua. Tidak afdol rasanya jika kita tidak mengunjungi spot ini saat berkunjung ke Rama-Rama. Sebelum masuk, kita beli tiket dulu yuk. Wah, ternyata dengan harga Rp5.000 kita sudah bisa masuk ke area Kampung Berua. Ternyata tempat ini selain pemandangannya yang indah, tapi juga udaranya sejuk banget. Tapi saya penasaran sama tanggapan dari pengunjung lainnya. Gimana kalau kita tanya-tanya? Yuk. Halo Kak. Halo. Mau nanya, ini pertama kalinya ke Rama-Rama atau gimana Kak? Betul, ini pertama kali. Pertama kali. Tahu Rama-Rama dari mana Kak? Oh, yang pertama itu saya lihat di salah satu stasiun TV. Terus yang kedua, cerita dari teman ke teman. Oh gitu, Kakak dari mana asalnya? Saya dari Kabupaten Jeneponto. Oh, Jeneponto. Nah, kenapa Kakak pilih Rama-Rama ini sebagai destinasi wisatanya? Ya, selain sangat menarik untuk dikunjungi di sini, juga biayanya terjangkau. Nah, terjangkau. Gimana pendapat Kakak mengenai wilayah kebersihan ataupun tempat yang ada di Rama-Rama ini? Cukup bersih untuk wilayah yang ada di sini, karena setiap tempat atau spot foto itu sangat bersih. Sangat bersih ya, berarti sangat rekomend ya untuk kita kunjungi nih. Boleh, ya sangat. Ada pesan Kak untuk teman-teman yang ingin berkunjung ke sini Kak, mungkin? Pesannya sih cuma satu, kalau mau ke sini punya kesehatan yang baik atau yang prima. Karena kita membutuhkan fisik, tenaga. Untuk kesini menghabiskan budget berapa Kak? Kalau dihitung per pribadinya itu kurang lebih Rp50.000. Rp50.000? Iya. Tapi maksud kesininya kan bayar lagi ya Kak? Iya. Tapi itu masih terjangkau. Masih aja, terjangkau. Ya? Terjangkau untuk keindahan Rama-Rama ini ya? Ya, terbayarkan. Terbayarkan, betul sekali. Baik, terima kasih untuk waktunya Kak. Terima kasih.
Nah, tadi kita udah keliling-keliling menikmati pemandangan yang ada di Remang-Remang ini, dan saatnya kita sekarang mencicipi makanan yang ada di Remang-Remang. Dan saat ini saya berada di Remang-Remang Cafe Eco Lodge and Coffee. Langsung masuk aja yuk. Jadi di sini saya pesan nasi goreng Remang-Remang dan juga jus alpukat. Untuk harganya nasi goreng Remang-Remang dengan harga Rp30.000 dan juga jus alpukatnya Rp20.000. Jadi sekitar budget Rp250.000 kalian sudah bisa masuk dan menikmati fasilitas yang ada di kawasan Remang-Remang ini. Jadi untuk kalian yang ingin berwisata, langsung aja datang ke Kampung Remang-Remang, Kabupaten Maros. See you.